Untuk laporan polisi pertama, yaitu laporan polisi A23-2024 Des Narkoba pada hari Minggu tanggal 24 Maret sekira pukul 22.45 TKP atau lokasi sebuah rumah yang terletak di Jalan Printin Katamso Gang Kenangan 2 nomor 2 RT02 RW02 Kelurahan Tanjung Unggar, Kecamatan Besari, Kota Tanjung Pinang. Dengan identitas tetangga yaitu Yudi Wayudi, Tanjung Pinang. Mana Yudi Wayudi, mana? Nah, ini yang PNS. Dengan barang bukti 2,4 gram sabu dan 3 butir ekstasi. Kemudian laporan polisi atas nama tersangka Riko Herianto alias Riki, barang bukti 1,25 gram. Sama ini dong ya, terus apa lagi? Ini kalau
ini yang pertama. Jinan. Oke, teman-teman. Kemudian ketiga LP25-42-2024 dengan barang bukti 2,39 gram. Tersangka atas nama Afrijal alias Adik alias Kari. 2,39 gram sabu. LP26 dengan barang bukti 0,16 gram sabu atas nama Sisilia binti Mausdura perempuan 0,16 gram. Kemudian LP27 kes narkoba dengan barang bukti 2,66 gram tersangka Endro Supriyadi bin Planet Riyadi. Kemudian teman-teman ya, tersangka di belakang saya untuk pasal pernahan yaitu pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, narkotika golongan 1 dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 5 tahun dan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dipidana paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa setiap orang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dengan denda 800 juta atau paling banyak 8 miliar rupiah. Demikian teman-teman semua itu presiden sari. Satu ya. Ringkasan aja langsung ke pres. Ini atas 9. Ya, jadi untuk tersangka atas nama Yudi Wahyudi ya di Tanjung Pinang 20 Desember 1997 sebagai pegawai negeri sipil di mana kita dapat pengembangan ya pengembangan dari 3 LP ya, tadi atas nama K, N dan Y yang Y Yudi. Nah ini target kita kemudian dapat diungkap dari Res Narkoba ya di Kelurahan Tanjung Ungkat, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang. Kemudian ada satu pengikutnya, yaitu atas nama Tony Sudarmono bin Tukiran sebagai karyawan swasta. Dan mereka ini sudah mengedarkan dan gerak cepat dari Res Narkoba mengumpulkan keterangan, kemudian melakukan surveillance. Dan didapat lokasi tersebut langsung melakukan penangkapan. Jadi mengedarkan di mana aja pak? Jadi. Sementara masih di final. Mungkin ya. Ada kawan-kawan di satu instansinya mungkin ada juga pengembangan ke sana pak? Masih dikembangkan ya, masih dikembangkan. Tetapi dari hasil ini sudah ada beberapa dari informasi dari masyarakat
sekitaran mana dia tinggal. Dari pengakuan-pengakuan? Menggunakan. Pengedar, Pak. Sudah berapa lama? Hampir kurang lebih setahun lebih. Dia maki juga, Pak? Maki. Kenapa, Pak, dia alasannya, Pak, menjadi pengedar? Jadi untuk supaya apa tambahan, kemudian bisa nanti make tanpa menggunakan uang dibanding dengan menjual. Ini barang buktinya yang kembali ya, teman-teman, 2,4 gram yang kita dapat. Ini kita pengembangan lagi, kemudian ada ekstasi sekitar 3 butir ekstasi. Kita kerjasama memang untuk pengawasan pengendalian seperti ini. Kemarin juga kan itu khusus polisian dari Propam Mabes sudah melaksanakan eksurin. Dan itu memang harus kita sampaikan nanti ke, kan tanggung jawab ini tanggung jawab. Ini provinsi atau kota masing? Kota Madia. Ya, teman-teman. Yang penting teman-teman viralkan supaya kita fight untuk narkoba, ya, teman-teman ya. Gitu ya. Sama operasi antik ini, Bang, yang kita amankan ada berapa tersangka, Bang? Apa dia mereka ini termasuk pengedar atau pengedar semua? Pengedar semua ya. Yang diamankan pengedar semua. Pengedar semua. Pengedar ada berapa tersangka, Bang? Kita amankan, Bang. Ada 9. 5 LP. Iya. Di TKP-nya beda-beda. Tadi gue sampaikan yang LP-nya masing-masing berbeda, dari 3 kita semakam menjadi 5. Total keseluruhan maybe yang bisa diamankan dari tersangka ini berapa? Tadi kan sudah disebutin ya? 2, 1, 2, sekitar 8. 8 gram lebih, hampir 10 gram. Kemudian ditambah dari ekstasi ada 3. Jadi memang target kita teman-teman, bukan pemakai itu masuk korban. Kita sasaran kepada pengedar, bukan mutus mata rantai itu mereka beli. Demikian teman-teman. Ya, saya kan tidak benar. Tidak benar. Oh, tidak benar, Pak. Ya. Berarti selama ini ada info-info yang di luar itu bahwa diminta uang tidak ada. Kan kita pusat pandas. Ya. Nih, pojok. OPP. Bang, gaji PNS gak cukup, Bang? Cukup, Bang. Itu? Gak apa, Bang, jadi pengedar sabu, Bang? Oh, daripada beli, Bang, ya? Sudah kenapa, Bang? Sudah buat enggak? Papa kan enggak anak satu. Berarti memang udah ada niat, Bang. Jadi bandar sabu. Ya? Aslinya saya tak jualan, Bang. Jadi edarannya konsumsi sendiri. Enggak ada kata Pak Kapolres tadi. Tadi ngedarin. Tapi ada timbang. Makanya dia jadi bandar biar enggak beli. Oh. Tapi ada timbangan itu, Bang. Karena Bang ini suka bohong nih. Kan kalau beli pakai uang. Pak Kapolres. Jadi dengan bandar dia enggak beli. Gratis pakai apa? Satu juta. Oh, jualan tuh banyak banget. Untung berapa? Resikonya? Bang, emang jual paketan berapa, Bang? Saya tidak jual. Loh, tadi katanya sudah. Udah pernah masuk penjara, Bang? Belum. Jangan bohong, Bang. Bang, kawan satu instansi ada nyoba, Bang? Ada nyoba? Oke, ada. Sini, Bang. Cara nemuin pembeli gimana, Bang? Jadi sistem pakai lempar itu gimana? Biasa sistem lempar pakai lambung ya. Mana, Bang? Dapat dari mana? Ada teman. Dari lapas. Lapas mana, Bang? Lapas mana? Ada lapas ada dua. Pinang. Betul enggak dari lapas? Lapas batu lapas. Dari melalui handphone, Bang. Pinang. Dihubungin gitu ya, Bang, dari lapas, Bang. Dari napinya langsung. Siap. Memang dari napi atau dari dia ngubungin petugas? Siap, dari napi. Barang masuk, abang ngambil gitu. Namanya siapa? Gimana? Ngambilnya di? Namanya siapa? Tidak tahu namanya. Enggak, ngambilnya di lapas. Lapas narkotika apa lapas umum? Iya. Lu di apa? COD, Bu. Ini campak. Abang benar-benar ngomong. Terus pegang musiknya.